Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, Pusat Pendidikan Islam dan Tahfiz Sahabat Prihatin Sabah yang berada di Kampung Loboh, Kota Kinabalu ini, ia meletakkan pelajar-pelajar tahfiz di kalangan anak-anak Sabah, khususnya anak-anak di kalangan asnaf, fakir miskin, anak yatim dan sebagian kecil daripada golongan mu'alaf. Kita mula beroperasi sejak tahun 2015. Alhamdulillah kita dah masuk tahun yang ketiga dan Pusat Pendidikan Islam dan Tahfiz ini telah melahirkan anak-anak tempatan. Okay, mendidik anak-anak tempatan, bermula mereka daripada zero, daripada kosong, dan kita didik mereka, kita tarbiah mereka dengan Quran, dengan tahfiz dan ilmu syariat yang lain. Dan tujuan penubuhan Pusat Pendidikan Islam ini tidak lain tidak bukan untuk kita membantu masyarakat, khususnya di negeri Sabah ini. Kita mahu melahirkan generasi pada masa akan datang di kalangan generasi yang memahami ilmu syariat. Dan selain daripada itu, ya, yang lebih besar kita mahu, yang kita mahukan ialah kita mahu melahirkan generasi yang celik Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dengan usaha yang sedikit ini akan mendapat ganjaran yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kewujudan tahfiz ini juga kita wujudkan ataupun kita adakan tahfiz ini secara kerjasama bersama dengan Muslim Care Malaysia. Dan selama penubuhan tahfiz ini, alhamdulillah kita bermula daripada awal dulu dengan 7 orang pelajar. Alhamdulillah hari ini sudah mencecah seramai 30 orang pelajar. Dan hafalan pelajar kita pun yang paling tinggi setakat ini sudah mencecah 18 juzuk dalam tempoh masuk tahun yang ketiga ini. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha ini akan mendapat ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tertubuhnya tahfiz ini kelangsungan daripada program-program dakwah pedalaman yang telah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Kita masuk ke pedalaman untuk kita membantu masyarakat, khususnya di kalangan mu'alaf, di kalangan fakir miskin, orang-orang yang susah, saudara-saudara kita yang susah itu. Maka kita langsungkan program-program dakwah pedalaman, kita wujudkan tahfiz ini. Kita mengambil anak-anak daripada pedalaman, ya, di kalangan fakir miskin dan sebagainya, kita tempatkan di sini dan mereka belajar secara percuma. Ya, anak-anak kita di sini, anak-anak tahfiz ini dibiayai sepenuhnya oleh tahfiz ini, dan kita mencari orang-orang yang bermurah hati, yang memiliki rezeki, harta yang lebih untuk mereka menajak anak-anak kita belajar Al-Quran di sini. Dan kita mengharapkan sokongan dan dukungan serta doa secara berterusan, kerana kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang hebat apabila kita membantu anak-anak yang menghafal Al-Quran. Bacalah kamu Quran, kerana Quran itu akan menjadi syafaat kepada kamu. Mudah-mudahan dengan kita menajak anak-anak yang belajar Al-Quran, di mana sahaja mereka belajar Al-Quran, kita di kalangan orang-orang yang membantu menajak mereka, membiayai mereka, mendoakan mereka, mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada orang-orang yang mendapat syafaat apabila kita nanti kembali kepada Allah, khususnya apabila kita berada di yaumil mahsyar nanti. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, sedikit makluman yang kita boleh sampaikan. Dan saya mengharapkan sebagai mudir di sini, mengharapkan sokongan, dukungan dan doa seluruh masyarakat yang maknanya yang mengetahui keadaan kami di sini. Kita mendidik, mentarbiah anak-anak secara percuma, dan saya menjemput semua masyarakat, jemaah masjid, syarikat korporat dan sebagainya supaya hadir ke sini, boleh membantu kami di sini. Mudah-mudahan dengan sokongan dan doa tersebut akan meningkatkan lagi semangat kami meneruskan perjuangan mendidik dan meneruskan perjuangan dakwah, khususnya di bumi Sabah ini. Wallahu a'lam. Qulu qouli hadha, astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.